Assalamualaikum semua. Hi. Welcome back to Teacher Ayla's online class. Kita jumpa lagi kawan-kawan untuk minggu yang ketiga. Minggu lepas, minggu kedua, kita ada buat aktiviti apa ya? Siapa yang ingat? Kita ada buat aktiviti apa tu? Kita melukis muka kawan ataupun muka adik-beradik. Kita belajar tentang muka, my face. Minggu ni, kita belajar apa pula ya? Lepas muka, kita turun ke... apa ni ya? Siapa tahu? Ni, bukan baju. Ni. Badan. Minggu ini, Teacher Ayla akan ajar tentang my body ataupun badan. Are you ready everyone? Yes, yes, yes. Ada 4 komponen yang Teacher Ayla akan ajar pada minggu ini. Untuk anggota badan yang pertama adalah kepala atau head. Kepala, head. Cuba tengok kawan-kawan. Yang dalam bulatan tu, itulah kepala. Boleh tak kawan-kawan sentuh kepala kawan-kawan? Mana ya? Well done. Anggota badan yang seterusnya adalah tangan. Hands. Tangan. Hands. Kita ada 2 tangan. Dan kita ada tangan kanan dan juga tangan kiri. Cuba angkat mana tangan kanan dan tangan kiri kawan-kawan. Apa pula ya yang dalam bulatan tu? Kita panggil sebagai badan atau body. Badan, body. Anggota badan yang seterusnya adalah kaki atau feet. Kaki, feet. Untuk kaki ni kita ada kaki kanan dan juga kaki kiri. Sama macam tangan tadi kawan-kawan. Ada 2, kanan dan juga kiri. Pilih bahagian yang betul. Kepala. Mana satu ya yang betul? Kanan ke kiri? Cici akan pilih yang sebelah kiri. Yeay, betul. Itu adalah kepala. Well done everyone. Pilih bahagian yang betul. Kawan-kawan, mana satu tangan ya? Ha, yang dekat sebelah kiri kita ke kanan kita? Jom pilih sama-sama. Well done everyone, betul. Jom pilih mana badan kawan-kawan, sebelah kanan ke sebelah kiri? Alamak, salah pula. Itu bukannya badan, itu kaki. Pilih bahagian yang betul, kaki. Yeay, betul kawan-kawan, itu adalah kaki. Untuk aktiviti pada minggu ini adalah anatomi badan. Apa tu anatomi badan? Dengar macam susah je kan? Tak, sebenarnya tak susah, senang sangat. Antara bahan-bahan yang kita gunakan adalah kertas. Saya prefer untuk gunakan kertas mahjong. Lepas tu, kawan-kawan perlukan marker pen ataupun pen berwarna. Macam mana cara nak buat ya aktiviti ni? Jom tengok sama-sama. Are you ready everyone? Yes, yes, yes. Hai Yaya. Hai Teacher Ayla. Yaya sihat? Sihat. Dah lama dah Yaya tak ada dalam video teacher, betul tak? Betul. Ha, Yaya, minggu ni apa yang kita akan buat ya? Kita akan buat satu aktiviti berkenaan dengan badan. Boleh tak Yaya apa tunjukkan kat kawan-kawan apa bahan-bahan yang digunakan? Marker. Marker dan juga kertas. Kertas yang kita akan gunakan adalah kertas mahjong. Kuantiti bergantung kepada saiz anak-anak. Untuk kanak-kanak yang bersaiz besar boleh menggunakan 2 helai, manakala untuk kanak-kanak bersaiz kecil boleh gunakan hanya 1 helai. Ibu bapa boleh meminta kanak-kanak untuk baring di atas kertas mahjong. Dan apa yang perlu ibu bapa lakukan adalah
perlu bantu untuk melukis. Kanak-kanak boleh berbaring di atas kertas majung dan ibu bapa ataupun ahli keluarga yang lain sama ada kakak ataupun abang boleh melukis anatomi badan. Okay, are you ready everyone? Yes? Yes? Yes. Okay, sekarang Teacher Ayla akan mula lukis Zara. Ini adalah bahagian kepala. Badan. Tangan. Kena berhati-hati ya, takut terkena baju kawan-kawan. Dan ini adalah kaki. Okey, sekarang Zara boleh bangun. Jom kita tengok sama-sama anatomi untuk Zara Alia. Wow, besarnya. Besar tak Zara? Besar. Besar. Kita ada apa ni? Kita ada tangan, kaki, kepala dan juga badan. Kawan-kawan, boleh tak buat dekat rumah? Tak dengar. Boleh tak kawan-kawan buat dekat rumah dengan kepala? Boleh tak kawan-kawan buat dekat rumah dengan keluarga? Okay, well done everyone. Itu sahaja aktiviti untuk minggu ini kawan-kawan. Teacher tak sabar sangat nak tengok aktiviti macam mana kawan-kawan lukis badan ahli keluarga lain ataupun lukis badan kawan-kawan sendiri. Mesti cantik kan? Okay kawan-kawan, nanti kita jumpa lagi untuk minggu akan datang dengan topik yang lebih seronok. Are you ready everyone to learn next week? Yes, yes, yes. Teacher Ayla loves you everyone. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum.